memang kita kumpulkan dulu bukti-bukti, setelah nanti ada bukti-bukti, nanti perkembangan lebih lanjut akan kami lapor, akan kami rilis lagi, akan kami beritahukan lagi kepada rekan-rekan wartawan. Untuk sementara saat ini pelaku masih kami amankan di unit laka dalam rangka pemeriksaan atau BAP. Berarti statusnya apa, Bu? Statusnya masih diamankan ya, diamankan belum ini, karena begini ya rekan-rekan, untuk melakukan penahanan itu kita harus mengumpulkan dulu bukti, kemudian hasil visum, setelah cukup baru kita lakukan penahanan. Untuk sementara, nanti kalau seandainya ada perkembangan lebih lanjut, nanti akan kami rilis lagi ke rekan-rekan. Untuk kronologinya, apakah ada aksi standing-standing sedang berlangsung? Ada kronologinya? Untuk sementara waktu itu kita sedang kita dalami, tapi di dalam CCTV memang entah mereka sedang main-main seperti video yang sudah beredar, dan itu sedang kita dalami. Apa maksudnya? Apakah memang tersengaja atau tidak sengaja? Karena memang banyak juga ya kejadian seperti itu, seorang anak misalnya di motor langsung dipegang handle, langsung tergas, bisa jadi apakah itu disengaja atau tidak, tapi di dalam video yang telah beredar kita lihat memang mobil ini, motor ini sempat terangkat. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.